perjalanan ke Padang. Kita mau panen lagi teman-teman, mau panen sawit lagi. Dan ini tempatnya, tempat aku perjalanannya. Aduh, jalannya berlubang-lubang. Ini tempat apa teman-teman? PT perkebunan PT gitu. PT Sari Lemak Subur. Kebunnya tuh luas banget, luas banget, beribu-ribu hektar dan sangat bersih. Ini jalan menuju tempat aku panen, teman-teman. Apa kebun aku panen sawitku. Lepotan kalau ngomong. Bareng-bareng sama satu keluarga. Ini si bapak, itu si kakak. Adik mana? Oh, adik di belakang sana. Kita mau Pak supirku. Pak supirku. Ternyata ber-YouTube itu menyenangkan sekali teman-teman. Selain aku bisa menyimpan video, juga bisa sambil jalan-jalan ya. Banyak teman juga. Itu yang paling penting, banyak teman. Dari luar negeri, dalam negeri, luar daerah, dalam daerah. Pokoknya itu apa? Ternyata itu sangat menyenangkan sekali jadi YouTuber. Aku suka bikin video, pokoknya suka banget aku bikin video. Di sini habis hujan tadinya agak licin, bukan licin sih apa ya, tidak berdebu. Biasanya ini berdebunya minta ampun, luar biasa berdebunya. Pokoknya ikutin terus perjalanan aku hari ini teman-teman. Aku mau panen sawit lagi, udah 2 minggu. Jadi panen sawitnya itu 2 minggu sekali aku ke ladang. Dan ini tempatnya itu sangat jauh banget dari rumah, sekitar 1 jaman lebih gitu. Jadi setiap 2 minggu aku harus ke ladang panen sawit. Pokoknya ikutin terus nanti teman-teman sampai aku ke ladang. Hujan teman-teman, di sini ternyata hujan sampai sini. Ini baru separuh perjalanan ini, tapi udah hujan. Tuh tempatnya bagus banget itu untuk mancing di sana. Tuh tempatnya bagus banget ya teman-teman untuk mancing di sana, itu rawa-rawa semuanya. Bagusnya ya Allah pemandangannya. Kita mau berhenti dulu beli sarapan, karena kita belum sarapan. Kita berhenti dulu beli sarapan. Kita beli sarapan dulu teman-teman. Kita beli sarapan teman-teman.
beli nasi. Malah hujan sampai sini. Nasi, Kak. Patin ada? Patin. Gulai patin ada. Asam pedas cuman. Asam pedas, oh. Ya udah enggak apa-apa. Pakai nasi. Heeh. Berapa? Kasih 5 bungkus. 5 bungkus. Heeh. Ini kita mau beli sarapan nasi bungkus. Ini ada ayam sambal. Ini baru sampai perjalanan setengah perjalanan, teman-teman. Ini mobil tua. Kita pergi pakai mobil tua. Kita beli nasi dulu. Patinnya 2. Gorengnya pun. Hai, yang itu, Kak, gulai pedas, asam pedas. Aku mau tetap untuk beri karena aku merasa pengen semua. Ayamnya pasti ada yang kurangnya. Ayamnya 3. Ini apa ini? Ini sambal ya? Sambal patin. Oh, apa aja lah. Patin aja lah. Patin sambalnya 3. Karena kesan-kesan aku yang paling ini tuh tentang kepercayaan diri aku. Adik sini ya. Soalnya ini adalah era baru. Era hidup yang lebih simpel. Kita udah dapat nasi bungkus. Nasi, teman-teman. Aduh, kita balik lagi. Kita udah mau sampai, teman-teman. Ke tempat aku. Jalannya tuh bikin pusing. Belok-belok. Kepalanya pusing. Ini kita sudah sampai. Udah siap bareng manenya. Ya kan? Urung. Ada santai teman-teman di tempat ladang aku. Itu tempatnya. Bablasan. Mundur lagi ke bablasan. Ini tempatnya, ini. Ini tempat. Becek banget masuk ke dalamnya. Mana, Mas? Mana lagi? Gas, gas. Us, jalannya mantap banget. Dan itu gubuknya tempat peristirahatan. Oh, orang diangkuti, orang rampung berarti. Dah. Kita dah sampai.